Alright semuanya, para kawan-kawan yang dari para dunia-dunia persilatan, di dunia-dunia metal, di dunia mana, apapun itu, yang penting Anda masih tetap hidup sampai hari ini. Saya masih tetap hidup, capek ngomong-ngomong serius terus, ini ngobrol-ngobrol-ngobrol tentang kita-kita semuanya. Ini kita berbicara tentang musik, fakta-fakta yang kita ketahui tentang musik sebagai orang-orang tua yang lama-lama yang udah bergelimang dengan dunia musik satu ini. Yang bergenre death metal ini. Banyak kita mau ngomong tentang death metal tiap hari. Ya enggak? Mas-mas, mbak-mbak. Ayo semuanya, kita mulai. Kalau biasanya saya cuap-cuap pakai bahasa Inggris, hari ini saya pakai bahasa Indonesia. Akan pakai bahasa Indonesia mulai sekarang untuk review-review bandnya. Ini saya mau bercerita tentang satu band yang datang dari kampung halaman saya, dari kota tempat kelahiran saya. Ya, sayangnya band yang satu ini mah. Aduh. Mana sekarang tidak ada lagi, ya? Aku langsung jujur-jujur aja. Mereka sudah tidak ada lagi. Band satu ini, kalau menurut saya, termasuk keren sekali. Hanya sayangnya, ya itulah mereka. Udah tahu kan siapa kan maksud saya kan? Kalau yang tahu, kalau yang saya langsung tahu, silahkan komen secepatnya. Kalau ada komennya, dalam waktu 5 detik, saya kasih $100. Ya, dalam waktu 5 detik. Ini kita live ini. Nggak tahu ya, kalau nggak tahu. Udah, cukup, selesai. 5 detik sudah selesai. $100 hilang. Oke, ini kita mulai. Kita akan mendengar musik dari band yang bernama satu-satunya Kranium dari Medan. Sayangnya Kranium tidak terdengar lagi. Tapi kalau menurut saya ini album, ini lagu keren bang, sangat bagus. Saya akan menyertakan satu video mereka. Saya lupa judul lagunya, tapi ini keren sekali. Ya, terima kasih banyak saling mendengar. Sampai jumpa lagi.